Oke nih guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam kesempatan kali ini kita mau coba untuk mengakali kondisi error pada HP Redmi ya. Jadi di sini nggak tahu saya nggak download aplikasi apapun, kemudian nggak ada apapun ya, tiba-tiba HP ini ada keterangan Google telah berhenti, kirim laporan Google MI katanya. Terus untuk analisa laporan ini mungkin mengandung informasi identitas pribadi, laporan Anda akan digunakan untuk membantu memperbaiki bug ini dan tidak akan digunakan dalam konteks komersial apapun. Nah, lihat ringkasan laporkan atau batal di sini guys ya. Jadi setelah saya klik ternyata ini terus saja muncul, jadi tidak bisa saya utak-atik nih guys, meskipun ini udah saya install aplikasi semua di Google yang berjalan, Google Play Service juga saya berhentiin, tapi tetap muncul seperti ini guys. Nah, ini benar-benar hari ini real ya. Jadi pertama kita matiin HP-nya ya, daya mati. Oke. Ya ini lumayan ribet sih, karena harus ada obeng HP untuk membuka nanti baut di dalamnya guys. Ini tidak perlu kita untuk membuka mesinnya, tapi kita hanya melepaskan soket baterainya doang guys, kayak gitu. Ini benar-benar work ya, karena saya juga ngalamin nih HP ini tadi juga ya ngalaminnya. Terus sekarang saya mau berbagi ke teman-teman, barangkali ada yang senasib ya mengenai errornya Redmi ya. Ini saya juga heran, hampir berapa tahun ya, dari 2016 saya pakai Redmi ini, tapi baru muncul kendalanya sekarang guys, kayak gitu. Ini mungkin ada kesalahan sistem. Saya mau coba untuk membukanya guys, nih kan ada baut 1 2 3 4 5, 5 baut kita harus angkat nih, kurang lebihnya 5 atau 6 nih. Kita coba angkat bautnya menggunakan ini, bank plusnya ini guys. Bentar, bank plusnya belum ketemu nih. Ini untuk teman-teman bisa ikutin saya ya, ini work banget, jadi ini beneran berfungsi. Karena saya ribet, meskipun ya kalau lagi buka sistem atau lagi buka aplikasi tertentu ya, nggak terjadi apa-apa, tinggal saya batalkan atau apa di pilihan itunya, desktopnya. Cuma lama-kelamaan dia akan muncul lagi ya, meskipun tab yang barusan saya buka atau yang sedang saya buka tidak tertutup juga, cuma tetap risih bikin ini guys, bikin pusing. Saya mau coba restart nih, restartnya dengan cara cabut baterai guys. Saya mau diamin beberapa detik supaya terkosong baterainya. Nah oke, ini soket baterai yang sebelah kanan, untuk kiri ini LCD kalau nggak salah ya. Kita lepasin aja nih soket baterai yang hitam nih, soketnya yang hitam, udah gitu aja. Tunggu aja ini sekitar 30 menit atau 1 menit atau lebih juga bagus ya. Jadi nunggu pengkosongan dulu baterai atau pengkosongan dulu tegangan di beberapa elko atau di baterai CMOS-nya, supaya sistem ke reset semua guys. Ya, meskipun kalau data charge sama apa namanya OS itu nggak bakalan bisa kereset meskipun di sini ya, di sistemnya dicabut baterai, tapi ini seenggaknya bisa memberhentikan bug tadi guys. Ya, ini benar-benar berfungsi. Nah, ini kurasa udah cukup. Kita pasang lagi. Ini udah tadi ya. Jadi sekarang bikin tutorialnya yang baru. Jadi ini udah tadi saya akalin, udah normal. Tapi di sini saya mau kasih tahu ke teman-teman ya. Jadi lama waktu untuk buka baterainya dibiarin tadi sekitar 5 menit lebih saya. Soalnya habis dari makan dulu di belakang. Ambil makan saya biarin, setelah makan saya pasang, ternyata alhamdulillah kan gak ada error lagi. Jadi simpel banget nih, tinggal cabut baterai kayak gini.
jangan dulu dibawa ke konter ya, kasihan takutnya gak punya uang atau gimana gitu, takut apa gitu. Itu juga kalau misalkan teman-teman berani bongkarnya, berani nanggung resikonya, kemudian punya obeng HP-nya. Nah, untuk yang mau bongkar HP-nya, hati-hati di belakang ada kabel ini apa namanya, sidik jari, kabel fleksibel, itu jangan kalian cabut begitu aja ya. Nanti kalau robek, gak bakalan berfungsi lagi. Nah, ini kabel fleksibel saya tunjukin ya. Takutnya kalian nanti lupa. Nah, ini pendek sini. Nah, ini soketnya sebelah sini ya, sebelah kanan. Kalian hati-hati, jangan sampai kalian pull langsung cabut casing belakang. Kalian harus hati-hati pelan-pelan ketika melepaskan casing belakang ya. Kemudian perlahan kalian lepaskan soket fleksibelnya. Kayak gitu. Bisa pakai kuku, pakai apa namanya, tusuk sate juga bisa. Yang penting jangan sampai pakai benda-benda tajam kayak gitu guys, apalagi dari besi atau sejenisnya. Meskipun pakai pinset, kalian harus hati-hati karena masih tegangannya masih ada dari baterai sebelum kalian lepas baterainya guys. Nah, ini udah kelar nih guys. Hati-hati ya, baunya jangan sampai hilang. Nah, kalau hilang nanti berabe. Oke, ini udah. Nah, kita ini juga ada tombol power sama tombol volume, hati-hati jangan sampai hilang ya. Nah, sebelum kita masukin ini casing, ini terlebih dahulu kita colokin dulu si fleksibel soketnya ini touchpad. Nah, udah kan, setelah itu kita baru boleh tutup guys. Kayak gitu, simpel kan. Ini hati-hati ya, harus berfungsi juga ini tombolnya biar nanti kalau kita nyalain atau di sedang dipakai ya error atau gimana-gimana gitu. Nah, setelah itu kita boleh masukin memorinya lagi guys. Setelah itu nyalain, ini udah bisa dipakai guys, gak ada kendala. Nah, oke, kita tunggu rebootnya, mudah-mudahan gak lama. Oke ya, kalian kalau punya obeng kayak gini bisa kalian coba. Itu juga kalau kalian berani tanggung resikonya. Tapi kalau misalkan kalian takut gimana-gimana, lebih baik bawa ke konter aja guys ya, biar lebih aman. Terus apalagi ya, takut gimana-gimana, takut nombok malah kalian kalau misalkan coba-coba ya, kalau belum pernah bongkar HP terus kalian coba-coba dari video ini, takutnya malah makin rusak ya. Tapi kalau kalian berani, siap tanggung resikonya, terus udah mahir juga nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu, jadi lancar. Oke, ini ributnya agak lama ya, kalau Redmi lama. HP-nya dari tahun 2016 saya pakai ini, udah ganti-ganti ini LCD touchscreen saya udah ganti 4-5 kali, kalau nggak salah baterai 2 kali ganti saya, jadi lebih awetan baterai 2 kali dari tahun 2016. LCD udah ada 5 kali atau 4 kali ya. Nah kan ini nggak ada sekarang. Oke, kita biarin aja, biasanya nggak lama bakal muncul, jarak belum 1 menit atau belum setengah menit dia udah muncul tampilannya, tapi ini udah nggak ada. Gitu kan? Oke, normal. Bisa kalian coba ya. Oke, ini udah sehat walafiat guys. Mungkin teman-teman dari lain ada yang mengalami hal sama ya. Jadi Redmi saya pakai Redmi 3 Pro mengalami kendala bug error ya, kayak gitu. Mudah-mudahan teman-teman aman, gak error lagi ya. Ini juga saya udah tadi pagi, ini pagi saya bongkar, sekarang udah hampir 8 jam tapi gak ada error sama sekali, berarti normal guys, jadi saya bebas makainya. Oke, mungkin kayak gitu ya.